Polres Subang, Jawa Barat menggagalkan penyelundupan 4.000 liter solar bersubsidi yang diangkut truk. Modus pelaku dengan membesarkan tangki dan ditutup terpal. Penggagalan penyelundupan BBM bersubsidi jenis solar berawal dari laporan masyarakat yang curiga dengan truk bernomor yang berulang kali masuk SPBU untuk mengisi solar. Setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian, ternyata truk itu telah dimodifikasi dengan memasang tangki besar di dalam bak truk untuk menyimpan solar bersubsidi hasil pembelian dari beberapa SPBU. Dari hasil penangkapan, polisi menyita truk yang berisi 4.000 liter solar bersubsidi dan menahan seorang sopir bernama Tatang Kusnadi serta dua orang kernet. Kita amankan, yaitu pelaksanaan sopir dan kernetnya. Informasi awal yang kita terima dari hasil pemeriksaan bahwa tersangka tersebut akan menjual setelah isi full tangki tersebut sekitar 7.000 liter ataupun 7.000.